adalah janji terhadap Tuhan yang Maha Esa dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kesungguhan. Selanjutnya, agar saudara-saudara mengikuti dan menyukainya kata-kata saya nanti. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Akan memenuhi kewajiban saya. Akan memenuhi kewajiban saya. Sebagai gubernur Gorontalo. Sebagai gubernur Gorontalo. Sebagai wakil gubernur Gorontalo. Dengan sebaik-baiknya. Dengan sebaik-baiknya. Dan seadil-adilnya. Dan seadil-adilnya. Memegang teguh undang-undang dasar negara Republik Indonesia. Memegang teguh undang-undang dasar Republik Indonesia. Tahun 1945. Dan menjalankan. Dan menjalankan. Segala undang-undang dan peraturannya. Segala undang-undang dan peraturannya. Dengan seluruh-seluruhnya. Dengan seluruh-seluruhnya. Serta berbakti kepada masyarakat. Serta berbakti kepada masyarakat. Nusa dan bangsa. Nusa dan bangsa. Rohaniwan dipersilakan kembali ke tempat semula. Penandatanganan berita acara pengucapan sumpah jabatan. Allahu Akbar. Bismillah, bismillah. Bismillah. Kata-kata pelantikan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan taufiknya pada hari ini, Senin, tanggal 16 Januari 2012, saya Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia dengan resmi melantik Saudara Dr. Haji Rusdi Habibie MAP sebagai Gubernur Gorontalo masa jabatan tahun 2012-2017. Dan Saudara Dr. Haji Idris Rahim MM sebagai Wakil Gubernur Gorontalo masa jabatan tahun 2012-2017. Berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 1/B tahun 2012 tanggal 10 Januari 2012, saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang punya. Pemasangan tanda pangkat jabatan, penghormatan tanda jabatan, dan penyerahan keputusan Presiden Republik Indonesia oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Thank you.
Kepada yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Haji Gusman Ismail MM, dipersilakan menuju ke pelantian dalam kehormatan. Penandatanganan berita acara serah terima jabatan gubernur dan wakil gubernur Gorontalo. Dilanjutkan dengan penyerahan buku memori tugas jabatan disaksikan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Dilanjutkan dengan penandatanganan fakta mitik dinas gubernur Gorontalo disaksikan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Sudah. Aman, kapan? Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dipersilakan kembali ke tempat semula, diikuti bersama yang baru diambil dan Bapak Dr. Insinyur Haji Gusman Ismail MM, dipersilakan menuju tempat yang telah ditentukan. Hadirin dipersilakan duduk kembali.